Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini ya. Semoga dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini saya membuat sebuah video yang berisikan materi dari mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi video ini adalah video pembelajaran yang mendukung materi mata kuliah bisnis keuangan dan bisnis digital dan teknologi keuangan ya, yang semester ini kebetulan saya mengampu mata kuliah tersebut. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas kembali lagi tentang konsep bisnis digital ya, dan bagian dari bisnis digital yaitu digital marketing atau pemasaran secara digital. Oke, kita mulai saja materi hari ini. Kita pertama dulu membahas tentang konsep bisnis digital ya, meskipun sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, jadi materi-materi yang saya tampilkan di video kali ini itu tersedia di internet. Nanti teman-teman bisa melihat atau membaca materinya secara keseluruhan di tautan deskripsi yang saya taruh di bawah video ini ya. Kita membahas dulu tentang beberapa istilah yang muncul dari konsep bisnis digital. Ini saya dapat dari website resmi softwareseni.co.id ya. Jadi di sini ada artikel yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020 tentang persiapkan transformasi digital bisnismu sekarang. Jadi istilah transformasi digital ini menjadi istilah yang mutlak kita harus pahami apa maksudnya ya. Nah, dari artikel ini kita belajar bahwa istilah transformasi digital itu adalah salah satu bentuk dari transformasi bisnis. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat kesimpulan bahwa saat ini terjadi perubahan dari bisnis konvensional ke dalam bisnis digital seperti itu. Dan perubahan transformasi bisnis itu disebut transformasi digital dalam bisnis. Nah, transformasi digital ini tentu artinya bahwa transformasi bisnis dari yang kemarin menggunakan sistem konvensional sekarang berubah menjadi sistem digital yang mutlak terkomputerisasi, terhubung dengan internet, dan seterusnya. Oke, ada beberapa artikel yang terkait dengan materi ini itu juga bisa diklik ya di website ini. Misalkan dari sini, link ini, dan ini juga silahkan bisa diklik bagian ini. Nah, yang paling penting dari artikel ini bahwa anggaran yang dipergunakan perusahaan itu dapat disebut sebagai investasi untuk transformasi digital. Jadi, kita harus memandang bahwa itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk digital guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan di masa depan. Nanti kita akan membahas tentang investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam infrastruktur mereka menuju perusahaan yang digital ya. Misalkan perusahaan yang dulu mencatat keuangan masih manual, sekarang mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sistem yang terkomputerisasi. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan lain terkait dengan investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah perusahaan menjadi perusahaan yang digital atau menjadi transformasi digital tersebut. Oke, jadi di sini juga ada istilah, tadi kita sudah membahas istilah transformasi digital. Kemudian yang berikutnya kita ada istilahnya yaitu digital disruption atau disrupsi digital ya. Orang-orang menyampaikan hari ini itu disebut sebagai era disrupsi, di mana semua aspek kehidupan kita itu dipengaruhi atau mempergunakan segala yang berbentuk digital atau terkoneksi dengan internet. Bahkan untuk memesan makanan pun kita sekarang sudah menggunakan internet seperti itu. Nah, era disrupsi ini itu kata kuncinya adalah merubah kebiasaan kita ya. Jadi di sini poinnya mulai dari kita bekerja, kita belajar, kita membeli atau menjual sesuatu. Jadi disrupsi itu disebut era disrupsi karena telah merubah kebiasaan seseorang dari yang tidak terbiasa menggunakan internet, tidak menggunakan digitalisasi, sekarang sudah beralih ke sistem yang terkomputerisasi dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga akan belajar istilah-istilah teknologi informasi ya, ada misalkan sistem cloud yang terkait dengan misalkan penyimpanan perusahaan. Nanti kita akan pelajari topik terkait dengan sistem cloud dan bagaimana mereka bekerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
Jadi di mata kuliah ini nanti kita akan belajar juga beberapa istilah terkait dengan teknologi informasi ya, karena itu yang paling penting yang harus kita ketahui. Oke, nah pertanyaan pertama misalkan kapan waktu yang tepat bagi sebuah perusahaan untuk memulai transformasi digital bisnis ya? Waktu yang tepat adalah sekarang ya. Kenapa seperti itu? Pertama adalah karena banyak teknologi yang sudah terjangkau. Misalkan bagi UMKM yang ingin memiliki sistem cloud dalam konteks penyimpanan, mereka sudah bisa menggunakan Google Drive atau Dropbox dan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi ya sudah banyak sekarang teknologi yang diciptakan dengan harga dan biaya yang terjangkau. Kemudian berikutnya, perkembangan teknologinya sudah mudah ya, artinya teknologi itu sudah mudah digunakan. Misalkan cara menggunakan Google Meet atau Zoom itu sudah via ponsel dan user experience-nya atau pengalaman orang menggunakan itu cukup mudah. Jadi sekali saja orang menggunakan atau berlatih menggunakan, maka mereka seterusnya akan bisa untuk menggunakannya. Oke. Dan yang paling penting sekarang adalah era kecepatan ya, karena di mana perusahaan yang mampu untuk mengambil keputusan yang bisnis yang cepat dengan bantuan teknologi, maka dia akan lebih unggul sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang sama sekali tidak menggunakan teknologi. Kemudian yang terkait dengan akuntansi juga bahwa sistem yang terkomputerisasi itu akan mencegah fraud atau potensi fraud dalam perusahaan. Nanti di bab berikutnya kita akan membahas bagaimana sistem informasi akuntansi, kemudian sistem lain yang terkomputerisasi di dalam perusahaan itu mampu dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan. Bukan sama sekali menghilangkan ya, karena fraud itu pasti potensinya ada. Tapi di sini kita menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko-risiko di bisnis kita. Jadi itulah alasan kenapa perusahaan itu harus melakukan transformasi digital sekarang atau perusahaan harus menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Yang pertama tadi bahwa era sekarang adalah era teknologi di mana sumber daya teknologi itu sudah mudah dengan harga yang terjangkau, mudah didapatkan, dan seterusnya. Kemudian user experience-nya atau user interface dari teknologi itu sudah mudah digunakan. Artinya bahwa teknologi itu bisa dipergunakan oleh orang dengan latar belakang apapun ya. Jadi baik dengan pendidikan yang tinggi atau tidak, maka atau dari latar belakang yang berbeda, maka teknologi itu mudah untuk digunakan. Kemudian yang ketiga sekarang adalah eranya kecepatan, di mana perusahaan yang mampu menggunakan teknologi dalam konteks pengambilan bisnisnya, maka dia akan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan teknologi sama sekali. Jadi di sini ada istilah keunggulan kompetitif ya, di masa era disrupsi sekarang, perusahaan yang memiliki teknologi atau infrastruktur teknologi yang cukup, maka itu akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain. Dan yang keempat, kenapa harus menggunakan digital ya, atau transformasi digital, karena untuk mencegah adanya fraud. Misalkan perusahaan yang melakukan absen dengan tulis tangan itu tentu potensi fraudnya akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengabsen dengan melakukan sidik jari dan terekam langsung dalam sebuah sistem. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana sebuah sistem yang terkomputerisasi itu dapat mencegah terjadinya fraud atau kecurangan di dalam perusahaan. Nah, itu adalah manfaat bagi perusahaan ya ketika mereka harus menggunakan teknologi atau alasan kenapa mereka harus melakukan transformasi digital di dalam internal perusahaan. Nah, kemudian ketika perusahaan akan memulai transformasi digital, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu adalah SDM. Jangan sampai SDM itu perusahaan itu tadi tidak bisa menggunakan teknologi sama sekali. Jadi perlu ada pelatihan, ada sosialisasi, ada monitoring, dan evaluasi terkait dengan sistem yang dipakai di perusahaan. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan oleh manajemen perusahaan itu adalah sumber daya manusia yang siap untuk menggunakan teknologi, SDM. Oke, ini bisa dibaca. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan oleh perusahaan itu adalah investasi pada teknologi atau sistem. Mulai dari pengadaannya, kemudian maintenance atau pemeliharaannya, sampai mungkin ada kerusakan dan seterusnya. Jadi di balik penggunaan teknologi ini, maka manajemen perusahaan juga harus menyadari bahwa sistem atau teknologi yang ada di dalam perusahaan itu harus dipelihara atau di maintenance. Atau bahkan nanti jika rusak itu harus siap untuk diganti, maka di dalam perusahaan itu harus ada anggaran atau pos anggaran yang dialokasikan oleh manajemen perusahaan terkait dengan maintenance, penggantian, dan pengadaan dari sistem atau teknologi. Jadi ini merupakan sebuah konsekuensi ya ketika manajemen perusahaan itu menggunakan teknologi yang terkomputerisasi pada internal manajemen perusahaan.
Nah, ini yang terkait dengan tadi, maka ada evaluasi berkala ya. Evaluasi yaitu monitoring dan evaluasi dari penggunaan sistem tadi. Yang pertama harus dicek apakah sistemnya sudah sesuai dengan karakteristik perusahaan. Misalkan kalau perusahaannya bergerak di industri pariwisata ya, apakah sistem pencatatan keuangan yang sudah terkomputerisasi itu memang sesuai dengan karakteristik perusahaan dan seterusnya. Jadi harus ada monitoring evaluasi yang terkait dengan penggunaan sistemnya. Apakah sudah berjalan efektif dan efisien atau adakah kendala dalam penggunaan sistem tersebut. Jadi itu harus dievaluasi atau dimonitoring secara berkala. Oke, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan manajemen perusahaan ya ketika menggunakan teknologi informasi atau transformasi digital tadi, itu yang pertama adalah SDM. Itu harus mampu untuk menggunakan teknologinya. Kemudian yang kedua harus disiapkan anggaran untuk pengadaan, maintenance, dan penggantian sistem jika rusak misalkan. Dan yang ketiga itu adalah adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan sistem terkomputerisasi tersebut. Nah, nanti ini akan kita bahas ya istilah-istilah teknis dalam transformasi digital ini. Seperti sistem cloud itu kerjanya seperti apa, kita akan bahas nanti. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa perusahaan itu sudah melakukan transformasi digital ya. Artinya mengganti semua sistem manual dalam perusahaannya menjadi sistem yang terkomputerisasi. Nah, itu merupakan konsep dasar dari bisnis digital, di mana bisnis digital itu artinya bahwa semua aktivitas bisnis yang ada di perusahaan, mulai dari produksi, pemasaran, dan seterusnya itu sudah menggunakan bantuan dari teknologi. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan atau alasan ya kenapa perusahaan harus melakukan transformasi digital dan beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan ketika mereka akan melakukan digitalisasi bisnis mereka. Jadi terutama adalah SDM, kemudian anggaran, dan juga proses monitoring dan evaluasi. Oke, kita beralih ke materi lain ya. Misalkan di sini ada 4 contoh strategi digital marketing. Jadi kita sekarang masuk ke materi digital marketing ya. Ini materinya saya ambil dari keywords.com dan tautannya nanti akan saya taruh di bagian deskripsi ya di video ini. Jadi contoh strategi digital marketing seperti yang sudah saya jelaskan di podcast malam minggu kemarin ya. Jadi ada blogging, blogging ini yang relatif murah ya. Jadi kita bisa mendaftar membuat weblog di, kalau dulu itu ada wordpress.com dan blogspot.com, jadi kita mendaftar gratis. Kemudian kita belajar tentang SEO atau Search Engine Optimization, dan ini memang lebih murah dibandingkan kita harus membuat website sendiri. Kemudian ada social media marketing yang akan kita bahas nanti, bagaimana teknik-teknik dari social media marketing. Dan saya rasa semua generasi muda yang punya usaha sekarang sudah menggunakan social media marketing dalam bisnis mereka ya. Kemudian ada email marketing, ini sudah dulu ketika memang pertama kali ada internet dan ada email ya. Tapi sekarang sudah banyak juga yang masih menggunakan, misalkan dengan info-info dari seminar atau workshop terkait dengan produk pelatihan, itu masih menggunakan email. Dan ini pay-per-click ads ini atau PPC ini adalah iklan yang ditampilkan pada sebuah website ya. Jadi kita menampilkan sebuah iklan, strategi promosinya, kita menampilkan iklan kita pada website orang lain yang sering dikunjungi, misalkan itu situs berita atau situs olahraga ya. Kemudian nanti orang akan mengklik iklan itu dan menuju website di produk kita, seperti itu. Nah, itu dari keywords.com ada 4 contoh strategi digital yang nanti kita akan bahas. Jadi dari sini contohnya adalah blogging. Ini termasuk juga mungkin dengan membuat website sendiri ya. Kemudian ada social media marketing yang nanti akan kita lebih banyak bahas. Kemudian ada email marketing dan terakhir ada pay per click ads atau PPC. Tapi yang lebih banyak nanti kita akan bahas di sini yaitu di bagian social media marketing. Karena ini yang sedang ramai sekarang dipergunakan oleh anak muda ya. Oke, jadi itu strategi digital marketing. Dan jika teman-teman ingin tahu tentang kelebihan jenis dan pengertian dari digital marketing, ini bisa dibaca artikel dari jurnal.id ya. Saya sudah tampilkan di sini beberapa materi tentang pengertian dari digital marketing dari beberapa ahli. Kemudian kenapa orang
itu menggunakan digital marketing, ya salah satunya kecepatan penyebaran ya. Jadi sekali posting akan banyak orang yang melihat dari iklan yang kita tampilkan secara digital tersebut. Jangkauan lebih luas, kemudian murah dan efektif. Dan ini tadi sudah dibahas ya, jenis digital marketing, ada website, social media marketing, email marketing, dan seterusnya. Dan kita akan nanti bahas terkait dengan strategi digital marketing pada video-video berikutnya ya. Bagaimana cara membuat konten misalkan untuk digital marketing kita dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah berapa anggaran untuk digital marketing itu saya rasa sangat murah ya. Bahkan untuk membuat akun sosial media saja untuk marketing itu gratis. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang lebih lanjut digital marketing itu bisa dibaca di artikel dari jurnal.id. Dan yang berikutnya kita membahas tentang 7 konsep pemasaran ampuh di era digital. Ini saya dapat dari drive.co.id. Dan tautannya juga akan saya taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi memang cara ampuh di era digital ini kita harus belajar istilah search engine optimization ya atau SEO. Misalkan contoh sederhananya itu adalah kata kunci apa yang paling sering dipergunakan untuk iklan itu. Jadi ketika kita memasang iklan dengan kata kunci itu dan ketika orang mengetik kata kunci itu di mesin pencari maka iklan kita yang muncul. Jadi itulah search engine. Jadi sederhananya SEO itu adalah mengutak-atik situs Anda agar bisa terlihat di mesin pencari dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ya saya rasa itu sudah banyak strateginya. Bisa dibaca dan kita akan bahas nanti strategi atau tips dan trik untuk digital marketing produk kita di utamanya di social media marketing ya. Bahkan mungkin sekarang video TikTok pun bisa dipakai untuk promosi ya dan itu sangat ampuh juga di era digital sekarang. Dan yang terakhir materinya adalah dari dbs.com ini strategi ide bisnis ya, ide bisnis digital di saat sekarang ini di era digitalisasi ini. Jadi ide bisnis digital yang paling sering dipergunakan sekarang yaitu adalah transportasi ya. Kita sudah tahu contohnya. Jadi misalkan kita ingin bertransportasi sekarang ke luar tempat tinggal itu jika kita tidak punya kendaraan maka kita bisa menggunakan aplikasi online atau aplikasi daring. Itu muncul sekarang bisnis digital. Kemudian ada e-commerce, ini belanja ya. Kita akan bahas nanti e-commerce ini seperti apa cara kerjanya termasuk mungkin potensi-potensi fraud yang mungkin terjadi dalam e-commerce misalkan. Digital agency ya, digital agency ini memang agen-agen yang tujuannya memang membuat konten secara digital ya. Bahkan ada manajemen perusahaan yang tidak bisa membuat digital atau konten digital itu mereka meminta bantuan digital agency untuk membantu mereka membuatkan sebuah iklan yang dapat menarik konsumen lebih banyak lagi melalui digitalisasi. Jadi ini bisnis daring juga. Kemudian startup, hiburan di era informatika ya. Jadi ada musik atau video atau film dan itu memang menjadi bisnis ide bisnis di startup saat ini khususnya bagi generasi muda. Dan kita akan nanti bahas juga ide-ide bisnis apa yang bisa muncul nanti di era digital seperti sekarang. Jadi dari dbs.com, mereka merangkum ada 4 ide bisnis digital yang saat ini bisa dikembangkan ya. Pertama bergerak di transportasi, kemudian di e-commerce, baik itu e-commerce produk pertanian mungkin, jasa, atau membuat aplikasi kos-kosan, jadi itu juga masuk ke sini ya. Kemudian ada digital agency, ini untuk membantu manajemen perusahaan membuat iklan secara digital. Dan yang terakhir adalah startup. Kita akan bahas startup juga ya. Khususnya di sini poinnya adalah di bidang hiburan ya. Apakah itu di musik nanti, di film, dan seterusnya. Kita akan bahas itu. Oke, jadi itulah video kali ini terkait tentang konsep dari bisnis digital dan strategi pemasaran digital ya. Jadi dari sana kita belajar bahwa bisnis digital itu istilahnya adalah transformasi digital ya. Di mana perusahaan itu berubah dari yang menggunakan sistem konvensional, sekarang sudah beralih menggunakan sistem yang digitalisasi. Tentu ada konsekuensinya, misalkan perusahaan harus menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistemnya, dan kemudian harus ada monitoring dan evaluasi.
Tapi ada alasan tersebut. Dari alasan tersebut kita melihat bahwa lebih banyak sisi positif ketika perusahaan itu harus menggunakan teknologi atau beralih dari transfer dari sistem yang konvensional menjadi sistem yang digital atau melakukan transformasi digital. Oke, jadi demikian video kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab bersama-sama pertanyaan yang terkait dengan video ini. Jadi demikian video kali ini yang membahas tentang konsep bisnis digital dan digital marketing ya, atau pemasaran secara digital. Video berikutnya akan membahas materi yang lain yang masih terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi kita kembali lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.